yaitu segmen 2. Kakakku mau kasih tahu. Apa? Boleh enggak? Aku udah punya nama buat pandanya. Apa namanya? Namanya Padma. Panda malam-malam. Amazing, amazing. Amazing. Lagi pula aku mau tanya siapa yang ngasih pandanya makan terus ditempel bambunya di mulutnya. Emang dari kemarin juga udah begitu. Iya. Emang iya? Emang udah begitu dari kemarin. Enggak, pasti kalian jahat kan? Lah, kemarin. Dari kemarin bambu, siapa bilang daun ubi tumbuk itu? Oh, kamu kasihan ditempel. Lah, gimana sih ini orang? Ini aku kasih buat kamu. Ya udah. Udah belum ngobrol sama pandanya nih. Udah. Oke, kalau gitu kita masuk ke toples. Kalau gitu kita masuk ke palapor, Pak. Cek. Oke. Palapor, Pak. Yang pertama. Amat. Malam semuanya. Wow. Kak, aku punya teman. Surya, apa kabar? Sekarang kenapa nggak dari tadi Arifin. Sih, Kak? Arifin. Kalau Toro udah ada pasangannya, kalau Arifin kan belum ada. Silakan dulu, kalau sini lo, nggak apa-apa. Aku duduk di mana ya? Sini aja, sini. Nah. Ini, Kak. Ya, aku lagi visual, kenapa aku disingkirkan? Silakan. Iya. Oh, makasih, Surya. Dari tadi. Nggak apa-apa. Apa kabar kamu, Angel? Baik. Sehat ya? Ini emang baru nyampe apa dari tadi, apa bagaimana? Gimana? Si Dit, apa ini? Orang yang ngajak ngobrol. Iya. Aku di tengah. Kemarin ada temen lu kita cuekin salah, kita ajak ngobrol salah. Iya. Kapan gak pernah cuekin temen aku? Gak pernah sih. Makanya. Oke, bos. Aku yang dicuekin, bukan temen aku yang dicuekin. Yaudah, tapi kali ini jangan sampai cuekin aku ya. Enggak dong. Enggak. Enggak akan aku. Ini apa? Nih, makan nih. Enggak. Aku udah kenyang. Kita menanya gini. Iya. Oke, aku di sini mau bacain palapor, Pak. Waduh. Tapi belum. Tolong, Pak. Sebentar ya. Oke. Okay. KIP masuk dong. Aku bantuin ya baca Pak lapor Pak ini aku dari. Aku mau laporan dulu sebentar, Angel. Oke. Okay, itu apa namanya? Jembatan yang dari pintu masuk tol dalam kota dari kebon jeruk menuju tol dalam kota. Lubangnya dalam-dalam banget, Pak. Oh iya. Sampai macet itu. Mungkin. Iya. Hujan, oh iya, iya, dalam banget aku lewat tuh. Udah gitu kan di atas. Gua takutnya kalau lubang ke dalam entar tembus ke bawah. Iya. Emang bisa ya? Kalau hujan itu bikin lubang-lubang makin pada dalam. Iya, licin lagi. Iya. Karena soalnya sama... udah dalam licin lagi ya? Iya. Iya. Ya licin kan emang kena kena air hujan iya, nanti bisa soli. Ya emang licin emang gimana? Heeh. Yaudah. Aku mau bacain enggak? Iya, bacain enggak? Yang pertama. Oke, yang pertama nih ada dari WhatsApp nomornya 089 sekian. Oke, kertasnya turun. Sip. Ini dari Pak Lapor Pak di daerah Jalan Raya Pahlawan Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Mm-hmm. Yang arah BSD dan arah Ciseeng banyak polisi tidur. Mm. Di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan di malam hari dan merusak spare part motor. Mm. Katanya tolong polisi tidurnya dikurangkan atau enggak polisi tidurnya dikecilin. Terima kasih. Polisi tidurnya dikecilin tuh gimana pakai remote? Polisi tidur. Ih, tapi kan itu sengaja tahu dibuat polisi biar tidur ngebut. Untuk biar nggak ngebut. Oh gitu. Jadi emang biasanya itu digedein gitu karena saking banyak yang ngebut atau motor-motor yang ngebut. Tapi makin gede jadi makin buat jambingan ya. Mungkin lagi kalau memang sering terjadi kecelakaan. Mungkin itu motor. Apa, Jel? Mungkin itu motor-motor yang ini kali aku ya. Aku gampang mimisan, Jel, anaknya. Yang apa yang ceper gitu loh. Iya, bisa jadi. Angel kan anak motor juga. Oh, aku boleh gak sih jadi anak motor? Gak usah, kamu jadi anak Honda aja. Bisa gak Dita naik motor? Aku tuh jago tau naik motor, aku naik motor cross. Motor cross? Yes. Kopling? Yes. Bisa? Bisa. Bisa. Cuman orang di sini gak ada yang percaya kalau aku ngelakuin suatu hal yang amazing itu pas dibilang tuh bukan aku. Oh gitu, oke sih. Berarti besok kita dulu. Nih, yang tadi ini ada videonya kalau gak salah deh. Yang tadi ada videonya. Ada videonya. Kita lihat dulu videonya. Oh iya, ini ada videonya. Oh Kabur. Ini, polisi tidurnya yang tajam. Dialusin aja polisi tidurnya. Iya. Lah banyak banget, itu 5 meter sekali. Iya. Mungkin karena banyak yang ngebut dan situ tempat pemukiman warga. Angel pernah ketemu polisi tidur yang gede? Polisi tidur yang gede sering kayaknya. Aku juga sering lihat. Polisi tidur, ih gede banget polisi tidur. Apa tuh? Jadi dia yang di Bintaro.
Oh iya. Dan Bintaron maksudnya gede. Kita enggak koleksi tidurnya sengaja gede, Kak. Oh gitu. Iya, justru yang panjang gitu. Banyak yang gede-gede gitu ya. Enggak tajam jadinya. Iya, dibuat kayak gitu bingung juga bisa. Jadi biar orang lebih ngerem atau enggak ditipisin yang ada kayak. Ada enggak cuma satu gundukan? Kecil-kecil. Ada apa? Ada enggak cuma satu gundukan? Jadi berapa? Gunduk-gunduk. Iya, yang kalau kita lewat itu yang kayak gini, Kak. Yang kalau kita lewat kecil. Itu kalau kita lewat. Gerak-gerak. Iya, yang kayak gitu. Itu namanya speed breaker. Ya, itu aja speed breaker. Kadang aku kalau misalkan make up-an gitu, gitu, suka gitu. Waduh, hati-hati makanya suka menghias bibir di jalanan. Ya. Apalagi kalau ada polisi tidur ya. Iya, takut kecolok lagi nanti. Oh, kecolok yang sampingnya. Iya dong, masa ke tengah-tengahnya. Iya, tapi bahaya loh kalau lagi polisi tidur emang gak boleh. Kadang lagi gini, set. Oke, mau next dibacain? Boleh, itu gak apa-apa. Oke. Bentar. Iya, enggak apa-apa. Itu udah ada di situ, Kak. Oh, udah ada. Iya. Dari WhatsApp 012-91-32-XXX. Iya. Pak lapor, Pak, saya Rizky dari Puncak Bogor. Tolong buat para pihak-pihak terkait untuk segera memasang lampu-lampu jalan di sekitar Jalan Puncak Bogor. Soalnya waktu pertama pelebaran jalan belum dikasih lampu sampai sekarang. Dan sekarang masih gelap dan membahayakan bagi para pengguna jalan dan juga banyak kejadian. Wow. Oh, kejadian apa ini dulu? Kejadian kecelakaan maksudnya. Oh, okay. Emang yang kalau gelap-gelap suka banyak kejadian tuh. Betul. Iya. Kejadian kayak apa? Anak-anak sekarang. Kejadian apa? Gak perlu jadian, yang penting kejadian. Akhirnya kejadian juga kita jalan gitu loh. Maksudnya akhirnya jadian gitu, Kak. Iya, itu jadian. Aku gak ngerti apa yang kalian ngomongin. Ya udah, next okay nih. Next, dari 0857-5984, sekian-sekian. Pak lapor, Pak, mau lapor di Jalan Raya Rancaekek. Rancaekek, kilometer 6, Rancaekek, Bandung, arah ke Garut, ada tiang lampu rambu jalan yang sudah rapuh dan membahayakan kayak mau jatuh. Wow. Gak tahu itu bagian apanya, yang jelas pasti bagian rangka dari tiang lampu rambu tersebut. Minta mana tolong dinas terkait buat cek ngebenerin, takutnya jatuh dan nimpa pejalan kaki. Soalnya tepat banget keramaian di trotoar depan PT Katarex. Kahatex. Rancaekek. Ini ada fotonya nih. Ada fotonya, lihat. Apa itu? Itu lampunya. Udah mau copot lampunya. Iya, kayak mau jatuh gitu. Semoga cepat dibenerin ya. Eh, kalau mau pada nanya-nanya sama Angela, bisa langsung di Twitter atau di Instagramnya @malam_malamnet, nanti dijawab ya. Yes. Pertanyaannya apapun akan dijawab. Iya, tanya apapun, pokoknya aku suka makan apa, suka jalan kemana, kayak gitu-gitu. Okay. Pokoknya tanya sebanyak-banyaknya Angela bakalan jawab di sini. Tapi kan Kak Angel suka dance gitu kan? Dan suka banget. Suka banget. Ayo kita ngedance. Sekarang pokoknya dari tadi gue liatin satu segmen makan dong. Oke, di sini penontonnya jadi juri ya. Kak Tora sama Kak Surya, aku sama Kak Angela. Tuh, Fatmaku jangan ditaruh di bawah. Siapa namanya? Udah, berarti kita battle atau gimana? Battle juga. Kita battle dance. Siap gak, Tor? Pokoknya lo tenang aja, apapun yang terjadi, lo maju. Kok gue yang ayo maju? Ayo. Ngapain? Kita mau masuk ke Balu Kacau. Aduh. Apa jalan? Oke, kita bakalan dance ya. Yang pertama ini buat siapa? Kita lihat video dulu. Oke. Sakit juga ya. Oh, ini kalau sering olahraga bisa. Gimana? Aku sebenarnya bisa, tapi gak bisa seberapa bisa hari ini. Apa? Dita duluan berarti ya, atau gimana? Ya, Angel duluan. Ya. Oke. Angel duluan. Mulai. Lagunya. Ya, aku lupa deh kayaknya. Tunggu. Pada jadi apa? Aduh, pusing pala gua.
Gak sanggup, gak sanggup. Gitu kali ya. Aku, gitu kali ya. Guys, guys, tim kita kalah WO, guys, kalah WO. Aku sekarang. Kami menyerah. Ayo, lagi, lagi. Kayaknya kalau aku gak berhasil. Oke, okay. Gua dulu katanya. Next. Lagu. Oh, cowok dulu. Cowok. Dari sini mulanya Thor. Bener gak? Anak udah gua lima. Gue ketebelan kayaknya gue. Enggak, ini cowok beda nih. Gak bisa. Ah, emang aku sekarang? Oh, aku. Belum. Dita sekarang. Aku gak bisa ikutan, belum beli koin, guys. Ya, yang ketiga. Emang lu mau kerokan pakai koin? Gimana? Alah, males gue. TikTok juga. Main. Oke. Okay. Aku ya lagi musuhin sama dia yang main TikTok. Aku aja dimusuhin. Ayo sini, Kak. Oke, okay, berdua. Gimana lagunya? Ini ya Fleet 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 gitu lah. Yo. Baby, Surya nih. Mana Surya nih? Jangan sentuh monitornya, jangan sentuh. Ayo, jangan. Oke. Okay. Jangan sentuh monitornya. Lama-lama kayak Batavia dancer kita. Ayo, ayo, ayo. Ayo mana Surya? Gak ada. Ada yang tadi aja. Mana? Toh, yang terakhir aku. Allah wabah. Ayo semuanya. Jangan-jangan teman-teman tadi teman-teman pintu. Ketiknya bedak. Aku merasa bodoh, guys. Padahal kan seru ya main TikTok. Iya seru tau gak. Tadi dimarahin, awas tuh kalau main TikTok gua blok. Aduh, Torai dia mah. Jangan, emangnya. Ya terserah kalau main-main, iya. Gak apa-apa. Tapi jangan menemenuin timeline. Gak apa-apa kali, Kak. Kan dia tuh gak menuin timeline, dia cuma ngupdate satu TikTok nih, satu TikTok nih. Terus abis itu gak di-repost. Jadi teman-teman yang lain juga main. Ya udah akhirnya penuh timeline-nya tadi, tapi beda orang. Ya makanya pengen gue blok-blokin, lo aja udah kena blok 5 hari sama gue. Aku jangan di-blok ya. Enggak apa-apa kok. Aku di-blok. Lu makan petasan banting ya? Aku emosi. Tapi Dita. Ya udah, daripada aku emosi, kita lihat foto ini. Hah? Wow. Apaan? Foto apaan? Ih, parah. Terus lihat, lebih dekat lagi. Terus. Oh, aku tahu penampakannya di mana. Di mana? Pojok kanan. Mana? Ada kayak gini. So berani lu. Iya.